Shalom kaum muda, berjumpa dengan saya Yovita, mahasiswi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sarata Dharma Yogyakarta. Kita berjumpa pada program Bener 20. Apa sih program Bener 20? Bener 20 itu alamat rumah para romo-romo Jesuit, tinggal romo-romo Jesuit ini para ahli katekese yang mana mereka juga mengajar di kampus saya. Sekarang ini saya sudah bersama dengan Romo Heriatno Wono Wulung SJ, akan membahas mengenai moral ekologis dalam Laudato Si. Sudah jelas banget ini di gambarnya ada Paus Franciscus, ada tulisan Laudato Si dan ada alam-alamnya. Penasaran deh, kayaknya ini mau bahas tentang apa sih? Kita langsung ke pertanyaan saja ya Romo. Yang pertama, dalam ensiklik Paus Franciscus Laudato Si tentang perawatan rumah kita bersama, diserukan kepada seluruh umat manusia supaya secara sungguh-sungguh kita merawat alam kita. Bagaimana sih Romo, gereja ini menyuarakan pesan ini, menyampaikan kepada seluruh umatnya, terlebih kaum muda? Paus Franciscus mengajak kita untuk menyadari bahwa alam semesta, bumi kita ini tempat tinggal kita bersama. Karena itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan makhluk yang tidak bernyawa. Paus mengajak kita supaya tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi sungguh sampai tindakan. Karena itu, Paus mengajak supaya apa yang terjadi di bumi, Ibu Pertiwi, Ibu Bumi yang sedang sakit ini, menjadi bagian yang utuh dari pengalaman orang muda. Sehingga orang muda tidak hanya melihat, tapi nanti mengambil bagian secara aktif. Karena itu, saya mengajak orang muda untuk belajar dari Santo Ignatius, pedagogi Ignatian, yang bertolak dari pengalaman, itu ada dalam bab 1 dan bab 2. Kemudian kita refleksikan, itu ada pada bab 3 dan bab 4. Dan puncaknya ada pada bab 5 dan bab 6, rencana aksi. Maka bagi saya adalah pertobatan ekologis merupakan wujud sekaligus tujuan dari mendalami ensiklik Laudato Si. Kalau kita melihat dalam Alkitab Romo, terdapat kisah Bahtera Nuh. Seperti kisah ini tuh kalau dihubung-hubungkan hampir sama dengan pandemi ini, di mana manusia terlalu terlena pada kehidupan di bumi sehingga mereka lupa akan Allah yang telah menciptakan semuanya ini. Kalau menurut Romo sendiri, ini apakah kisah Bahtera Nuh ini sama dengan pandemi yang terjadi sekarang ini? Ya tentu, saya bukan ahli pandemi, tetapi di dalam kisah Nabi Nuh itu disampaikan pada kita, karena manusia berlaku jahat, akibatnya banjir bah yang meluluh lantakkan kehidupan manusia. Tapi syukur karena ketaatan Nuh, Tuhan memberkati manusia bahkan menjanjikan hidup dan bumi yang baru. Memang kalau manusia yang sesungguhnya menjadi puncak karya penciptaan seharusnya sadar bahwa bumi ini bukan hanya untuk manusia. Dan karena itu terjadinya pandemi COVID-19 ini menyadarkan bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu bisa ambyar seperti ya bencana air bah itu. Justru peristiwa pandemi ini membuat manusia seharusnya bergotong royong,
bersatu untuk memutus rantai COVID-19. Karena kalau manusia yang menjadi puncak penciptaan kasih Tuhan itu justru merusak bumi, bisa saja nanti muncul pandemi-pandemi lainnya. Oke, berarti tidak hanya lagu ya Romo yang membuat ambiar, ternyata pandemi dan Nuh ini juga membuat ambiar manusia ya. Sepertinya kalau melihat-lihat seperti ini ada yang merebak-rebak juga Romo beberapa waktu belakangan mengenai kasus pemburuan flora fauna langka. Ini kan sempat sekali beredar banyak gitu ya Romo di berita-berita di Indonesia. Ini kan biasanya dilakukan oleh beberapa oknum yang mana mereka mempunyai kuasa penuh dan memiliki harta yang berlimpah. Nah, menurut Romo gimana sih kalau misalkan mereka itu melakukan pemburuan, tetapi hasil pemburuannya itu malah dilakukan untuk bakti sosial, memberikan ke orang-orang yang kurang mampu? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Di dalam Laudato Si ditegaskan bahwa akar masalah kerusakan alam semesta adalah ulah manusia. Manusia itu bertindak egois, serakah, sewenang-wenang, hanya memikirkan keuntungan ekonomis belaka. Tentu ini kelompok tertentu. Dan kerusakan alam ini sesungguhnya ya akibat tindakan manusia sendiri. Karena itu kalau perbuatan manusia tadi ya memburu binatang langka dan fauna juga yang langka demi kepentingan dan keuntungan ekonomis belaka, itu menurut saya tindakan yang juga jahat, tidak terpuji. Saya membaca dan menonton film tentang eco justice, keadilan ekologi. Sesungguhnya Tuhan itu menciptakan alam dengan juga menyelenggarakan supaya terpenuhi untuk semua. Ya, yang disebut eco justice atau keadilan alam itu alam tersedia untuk manusia. Tetapi yang terjadi sekarang ini justru social atau eco-social injustice, ketidakadilan alam. Mengapa? Ini saya lihat di film, misalnya saja di bagian Amerika, itu alam dikedok, listrik, air di Navarro, kemudian dialirkan ke California. Sedang di bagian Amerika Tengah itu, yang ada tinggallah sampahnya. Demikian juga yang terjadi di Delta Nigeria. Kan di sana diberkati oleh tambangnya minyak misalnya. Tetapi ketika minyak itu diambil sebesar-besarnya, justru warga di situ amat menderita. Ibu-ibu pada keguguran, yang hamil. Kemudian hasil pertanian rusak, kasava, sayur mayur rusak, dan air tercemar. Akibatnya yang seharusnya berkat malah menjadi kutuk. Ini yang saya sebut eco-social injustice. Kemudian juga Anda, saya pikir orang muda pernah nonton Sexy Kills Indonesia. Ya, kasusnya mirip.
Karena itu amat ironis ya, kalau orang kaya, orang berduit, pemodal mengambil sebagian hasil dari perusakan penghuni alam untuk menutupi rasa bersalahnya dengan memberi dana. Justru diberikan pada orang-orang yang menderita karena tindakan mereka ini tidak bisa diterima sungguh-sungguh secara kemanusiaan dan moral. Saya juga sempat membaca sedikit di Laudato Si artikel nomor 95 yang menyebutkan lingkungan alam adalah harta kita bersama dan ini menjadi tanggung jawab semua orang. Nah, melihat banyaknya kasus yang hampir serupa seperti itu, ada juga yang baru-baru kemarin ada kasus yang mengenai perebutan lahan oleh pemerintah atau oknum-oknum tertentu terhadap orang daerah. Nah, dari situ apakah bisa dikatakan kalau manusia ini tuh di dewasa ini ingin menguasai alam semesta? Padahal kita mengetahui bahwa alam semesta ini hanyalah Allah yang menguasai. Dan apakah bisa dikatakan juga Romo kalau manusia ini ingin menyaingi Allah sebagai penguasa alam semesta? Ya, itulah sebetulnya salah satu akar kerusakan alam. Ya, jadi manusia tentu kelompok tertentu ya. Katakanlah kalau di Indonesia, nah maaf, itu para pemodal bisa berkonspirasi, bersekongkol dengan pejabat daerah misalnya. Seperti yang kamu katakan, itu mengeksploitasi, mengeruk kekayaan alam semata-mata untuk keuntungan kelompoknya, keuntungan pribadinya, dan tidak peduli dengan korbannya. Karena itu saya merasakan bukan hanya mau menguasai dunia, tetapi mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli pada penderitaan sesamanya, penderitaan makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang sesungguhnya semua diciptakan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat, bukan penderitaan. Kemarin sempat saya melihat-lihat itu di Google ya Romo, itu ada sesosok orang wanita, seorang wanita bernama Severn Suzuki. Nah, saya melihat ini kok ada yang populer dari Severn Suzuki ini, yaitu videonya mengenai dia kampanye mengenai ekologi di tahun 1992. Yang mana dia masih usia sangat belia loh Romo, itu 12 tahun, saya sekarang 18 tahun, beda jauh ya Romo ternyata ya. Nah, dari Severn ini saya melihat anak muda seumur 12 tahun, dia berani menyuarakan mengenai kampanye alam, bagaimana mengajak orang-orang dewasa untuk ayolah kita merawat alam semesta ini. Kalau menurut Romo sendiri, mengapa sih sekarang malah banyak orang-orang muda yang dituntut untuk merawat alam, akan tetapi banyak orang dewasa yang malah tidak begitu merawat alam? Baik, saya memang sangat terkesan dengan video klip Severn Suzuki ini ya. Dia dari Kanada bersama berlima dengan dia ke Rio untuk memberikan curahan hati kepada peserta rapat besar tentang iklim. Yang menyentuh hati saya
apa yang dikatakan Suzuki ini sungguh-sungguh nyata. Berdasar pengalaman dia, ya. Misalnya, dia itu mancing, kemudian mendapat ikan, dan ternyata ikan itu sudah terkontaminasi oleh racun, oleh limbah, air. Kemudian dia juga merasakan bahwa udara di kotanya di Kanada itu ya sudah tercemari oleh polusi. Padahal dia di sekolah diajari orang tua, diajari untuk ya peduli pada lingkungan. Kemudian dia tuh sepertinya memprotes, menggugat. Karena apa? Pertemuan tentang iklim itu kan wakil-wakil dari berbagai negara. Tetapi ternyata yang dilakukan belum banyak. Karena itu Seven Suzuki bersama 4 temannya menggugat itu. Dan saya lihat videonya, waduh, para peserta rapat itu memang sepertinya apa, tersentuh ya, tercengang, tapi juga tersadarkan bahwa masih berhenti pada rapat-rapat. Tapi tidak betul ya, saya tidak setuju bahwa orang muda belum banyak bergerak. Karena saya ikut terlibat di dalam apa, gerakan EcoCamp di Bandung itu. Sampai sekarang sudah ada 5 kursus green leader orang muda. Dan itu satu angkatan kurang lebih 30. Mereka juga nanti kembali ke daerahnya untuk bertindak betul-betul. Karena yang dilakukan di EcoCamp itu bukan edukasi teoritis, tapi edukasi tadi ya, melalui pengalaman konkret, melalui tindakan, dan melalui konkret atau tindakan konkret itu diharapkan betul-betul ditindaklanjuti dan dikembangkan. Saya juga punya kenalan orang muda dari berbagai universitas membuat proyek bagaimana ikut mengambil bagian secara konkret untuk perbaikan dan perawatan alam. Karena itu tidak betul kalau orang muda tidak ambil bagian. Hanya memang ya perlu lebih banyak. Apalagi nanti mahasiswa, mahasiswi di prodi kamu di kampus kita. Sebenarnya Romo, krisis ekologi ini tidak hanya mengaitkan dengan flora dan fauna saja, dan tidak hanya untuk manusia saja, tapi ada juga yang mungkin baru-baru ini adalah ekologi media. Mungkin ini belum banyak yang mengenal, tetapi ini memang ternyata tetap ada, dan ekologi media ini dipandang sebagai sesuatu yang paling mempengaruhi hidup manusia untuk zaman sekarang ini. Itu mempengaruhi dalam persepsi, emosi, bahkan dikatakan bisa mengendalikan kehidupan manusia untuk kedepannya. Menurut Romo sendiri, seiring perkembangannya nanti, apakah media ini yang akan menguasai manusia sehingga manusia semakin lupa untuk merawat alam semesta, atau bagaimana Romo? Ya, saya bukan praktisi media, tetapi saya sungguh yakin bahwa media sangat tepat digunakan untuk memperkembangkan yang kita sebut literasi ekologis. Literasi ekologis maksud saya bagaimana semua warga kampus betul-betul melek, sadar, bertindak konkret untuk ikut berguru, belajar dari alam. Sehingga
betul-betul tumbuh kesadaran dan tindakan bahwa alam, pulihnya alam, sembuhnya sakitnya alam itu tanggung jawab kita bersama. Karena itu bagus sekali media itu menyebarluaskan, mengkomunikasikan program-program. Saya rasa juga sudah banyak yang menekankan gotong royong, kebersatuan kita untuk merawat dan mencintai bumi. Kalau begitu Romo, saya kemarin membaca di ensiklik Laudato Si di bagian terakhir itu, Paus menyerukan agar kita semua melakukan pertobatan ekologis yang didasari oleh spiritualitas ekologis. Pertobatan dan spiritualitas ekologis itu apa toh Romo? Kok kayaknya saya asing banget gitu ya? Ya, ya baik ya. Pertobatan ekologis itu dekat sekali dengan spiritualitas ekologis. Dasar pertobatan adalah spiritualitas. Karena itu wujud pertobatan ya, ya tindakan tentu dari ketidakpedulian kita, dari tindakan kita yang ikut merusak bumi. Memang saya itu anu ya, ingat kata Paus sendiri ya, kejahatan saya pada bumi itu juga dosa saya pada Tuhan, sesama, makhluk alam semesta, dan pada diri sendiri. Maka pertobatan ekologis itu sesungguhnya anugerah dan karya Tuhan sendiri. Bagi saya artinya bagaimana cinta kasih Yesus pada seluruh makhluk di bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu meresap dalam hati saya. Menggerakkan saya untuk mewujudkan pertobatan hati. Karena pertobatan ekologis bukan hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya. Bukan sekedar mematikan listrik ketika tidak dipakai atau menghemat air. Tetapi pertobatan ekologis adalah pertobatan hati. Untuk bersama-sama hidup di bumi ini dengan cara saling menguntungkan. Pertobatan ekologis itu juga nyata kalau saya misalnya hidup sederhana. Ya. Kalau saya hidup tidak mengumpulkan banyak barang, tetapi bergembira, bersuka cita karena bakat, kesenian, musik, pergaulan dengan yang lain. Dan yang penting pertobatan ekologis adalah damai dengan diri sendiri, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, lebih-lebih damai dengan seluruh ciptaan. Saya sempat membaca mengenai ekocamp yang Romo ikuti tadi ya, ada 7 kesadaran ekologis. Di situ dikatakan juga kalau membuang makanan adalah mencuri dari orang miskin. Wah, jahat banget ya Romo ya berarti ya ini. Nah, kalau saya melihat itu sekarang ini banyak loh Romo aksi-aksi di tengah pandemi terutama yang mana membagikan sembako, masker, makanan gratis kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang membutuhkan seperti driver Gojek, driver yang lain-lain dan seperti itu ya Romo. Tetapi kok saya melihat kegiatan ini tuh masih dalam bentuk komunitas keagamaan. Melakukan dengan nama-nama komunitas keagamaan. Kurang kesadaran dari diri-diri sendiri.
terlebih orang muda, karena dilihat dari komunitas keagamaan itu yang ada hanya orang-orang tua-tua begitu ya Romo. Lalu bagaimana sih Romo caranya agar orang muda seperti saya itu mau berkontribusi seperti orang-orang itu tadi? Ya, terima kasih. Sesungguhnya tidak demikian ya, bahwa orang muda tidak peduli. Itu saya pada pertanyaan tadi juga sudah saya sampaikan. Karena apa? Memang gaya orang muda terlibat itu berbeda dengan gaya orang tua ya. Tidak mau yang konvensional. Tetapi orang muda sesungguhnya itu bergerak tidak hanya di lingkup internal gereja, tapi justru di tempat yang lebih luas, yang menjangkau lapisan yang juga lebih besar dan pengaruhnya juga lebih besar juga. Bahkan di komunitas yang saya lihat saja, orang muda itu bergerak ya dengan antar orang muda yang juga kamu katakan dengan gaya mereka. Saya memang sangat tergerak oleh 7 kesadaran ekologis yang dihayati, dihidupi, kemudian dikomunikasikan oleh teman-teman di EcoCamp. Dan yang di sana pun sebetulnya juga orang-orang muda. Ada alumni ITB, IPB, kemudian Parayangan, Pajajaran yang sadar bahwa EcoCamp ini memilih gerakan mengedukasi tetapi melalui diri sendiri dulu. Maka 7 kesadaran ekologis ini buah pengalaman mereka, buah kehidupan mereka. Tadi yang kamu katakan tentang apa, membuang makanan itu layaknya seperti mencuri makanan dari orang-orang miskin. Itu memang berhubungan dengan salah satu 7 sederhana ekologis, yaitu hidup sederhana. Artinya tidak berlebihan. Dengan sederhana justru orang mau berbagi. Dan saya melihat banyak orang muda yang bukan hanya berbagi makanan, tapi justru berbagi kehidupan. Saya tuh ada akhir-akhir ini mendengar berita tentang doa Rosario Laudato Si untuk seluruh umat Katolik yang dilakukan setiap hari pukul 20. Ini tuh apa sih Romo? Tanggapannya Romo tuh ini tentang apa sih sebenarnya? Kok saya kadang bingung, apa sih bedanya dengan doa Rosario biasa gitu loh? Kenapa harus ada Laudato Si-nya, atau ini ujub gereja di tahun ini, atau bagaimana Romo? Ya, saya sangat mengapresiasi, saya sangat mendukung doa Rosario berdasar Laudato Si. Ini seperti doa Rosario lainnya, tetapi renungannya berdasar Laudato Si. Sangat bagus. Karena doa ini dilakukan pada bulan Mei untuk menghormati Ibu Maria yang juga bisa kita kenakan sebagai Ibu Bumi. Dan apalagi waktu pandemi ya, semua di rumah. Maka acara doa ini sungguh memberi inspirasi rohani, menumbuhkan kesadaran dari dalam. Karena melalui doa tentu diharapkan bergerak menjadi tindakan. Maka saya juga ikut Rosario.
itu tidak bisa kalau hanya berhenti pada rosario. Tetapi doa menggerakkan kita untuk menindak lanjutinya, mewujudkannya di dalam tindakan mencintai bumi, berguru pada bumi, dan akhirnya hidup untuk saling menguntungkan. Bumi, alam semesta memberikan kehidupan pada kita, dan kita juga mendatangkan kebaikan untuk bumi. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya. Amat sangat menjawab segala pertanyaan kekepoan terlebih kaum muda ya Romo. Baik, kita meringkas sedikit tentang pembahasan kita hari ini. Ternyata moral ekologi ini sangat penting untuk kehidupan kita semua, yang mana kita diajak untuk bersama-sama merawat bumi kita. Dalam kekuatan doa, kita dituntut untuk semakin merawat dan menjaga bumi kita di mana tempat kita tinggal. Begitu ya Romo. Terima kasih Romo Heriatno untuk kesempatan kali ini sudah berbincang-bincang mengenai moral ekologi dalam Laudato Si. Baik pemirsa, ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dalam Benar 20. Shalom!